Ratusan pelayat mendatangi kediaman keluarga Lasut Jangkulung di Kelurahan Bumi Nyiu, Wanea, Manado, Rabu 6 Januari 2021. Mereka datang bergantian untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhumah Teli Jangkulung. Jenazah istri Bupati Kepulauan Talaut Eli Lasut dan ibunda dari anggota DPR RI Hilary Lasut ini disemayamkan di ruang utama. Jenazah mantan Bupati Mitra ini terbaring anggun. Teli dipakaikan kebaya silver, senada dengan warna dekorasi ruang tempat pesemayaman. Sang suami Eli Lasut duduk setia mendampingi jenazah sang kekasih. Hari masih pagi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tetapi pelayat yang datang begitu banyak. Terlihat Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Mukhtar Parapaga dan istri, Sekretaris DPD 1 Golkar Sulut Tony Lasut dan keluarga, Dekan Fakultas Hukum Unsrat Flora Kalalo dan sejumlah pejabat Eselon 2 Pemkab Talaut.